Oke, di sini disediakan satu buah pantun, tapi masih ada titik-titiknya. Berarti pantunnya kurang lengkap. Nah, pertanyaannya adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi isi pantun. Kalimat yang tepat untuk melengkapi isi pantun di atas adalah titik-titik. Pantun. Ciri-ciri pantun apa? Satu, terdiri dari empat baris. Baris pertama dan kedua, satu dan dua, adalah sampiran. Nah, baris ketiga dan empat adalah isi. Lalu yang kedua, setiap baris bersuku kata delapan sampai dua belas suku kata. Selanjutnya ada berima, berima A B A B. Oke. Oke, jadi di sini kalimat yang tepat untuk melengkapi isi pantun di atas adalah, oke, kita baca terlebih dahulu pantunnya. Dibawa itik pulang petang, dapat di rumput bilang-bilang, melihat ibu sudah datang, titik-titik, titik-titik. Nah, kita lihat, karena dia berima ABAB, maka ini dan ini harus sama. Dan sama apanya maksudnya? Maksudnya sama ini. Kalau misal di sini U, ya di ini juga U di kalimat atau di baris ketiga ini juga U. Kalau misal baris pertama O, di baris ketiga itu juga O, gitu ya. Lalu yang ini yang dua harus sama dengan yang empat. Berarti yang terakhir harus ANG, ang. Nah, berarti jelas nih jawaban B ini kurang tepat karena seharusnya ang, ang, ang. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Hati riang jadi datang. Kita hitung ya, kita hitung suku katanya. Hati riang jadi datang. Satu, H. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dia ada delapan suku kata. Berarti masuk nih, bisa. Tapi kita lihat di yang baris kedua. Dapat di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya ada 9 suku kata. Berarti ini kurang tepat. Kita lihat lagi jawaban C. Hati cemas menjadi hilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hati cemas menjadi hilang. Dia ada 9 suku kata dan ini berarti bisa. Kita lihat jawaban D. Hati riang menjadi hilang. Nah, apakah kalau ibu datang hati riang menjadi hilang? Artinya ketika ibu datang kita jadi seneng atau jadi nggak seneng? Kan biasanya jadi seneng, berarti hati cemas menjadi hilang. Nah, ini kurang tepat karena hati riang menjadi hilang. Berarti dia kalau ibu datang, kalau yang D ini hati riang menjadi hilang, berarti kalau ibu datang dia menjadi sedih. Jadi kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C.